Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman mahasiswa semuanya, teruntuk dan terutama kelas hukum perdata yang pada pagi hari ini akan melangsungkan kuliah. Materi pada pagi hari ini adalah mengenai badan hukum. Kemarin di dalam materi subjek hukum telah kita bahas secara singkat apa itu badan hukum. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit lebih jauh mengenai apa itu badan hukum. Nah, bagi kawan-kawan yang belum download slide-nya atau download PPT-nya, silakan download terlebih dahulu di Google Classroom. Badan hukum adalah bagian dari subjek hukum. Ada berbagai macam pengertian yang muncul yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, secara umum, kalau yang namanya badan hukum atau person itu adalah orang, ya, orang yang bentuknya itu adalah fiksi atau imajinatif yang diciptakan oleh hukum. Dia seolah-olah bertindak seperti orang pada umumnya. Namun di sini yang menciptakan itu adalah hukum. Saya di sini mengambil dua pengertian. Yang pertama adalah Profesor Wiryono Prodjodikoro. Bahwasanya badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia atau perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Kemudian pengertian yang kedua, menurut Profesor Sri Sudewi Maskun Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu atau yayasan dalam hal ini. Nah, di dalam pengertian yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dia bisa berhubungan hukum, ya, melakukan transaksi keperdataan dengan orang perorangan, ya, orang dalam artian sebenarnya atau dengan badan hukum yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan pengertian. Nah, ada beberapa syarat teman-teman yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah badan hukum. Nah, yang pertama itu adalah adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak. Nah, badan hukum itu istilahnya harus punya harta tersendiri atau punya uang tersendiri. Misalkan sebuah perusahaan itu kan ada yang namanya CV, Komanditer Venoscap. Sekutu pasif memberikan modal. Kemudian yang sekutu aktif adalah pengurusnya atau pengelola badan usaha itu tadi. Nah, namun apakah CV itu bisa disebut sebagai badan hukum? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena harta kekayaannya itu adalah harta kekayaan milik pribadi. Ya. Akibat hukumnya jika terjadi gagal bayar itu, maka sekutu pasif, ya, yang memberikan modal itu tadi hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ia berikan. Namun beda halnya dengan sekutu aktif. Dia bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadinya. Ya, jadi kalau misalkan terjadi gagal bayar, maka sekutu aktif itu akan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Nah, oleh karena itu, yang namanya badan hukum itu hartanya harus dipisah. Dipisah dari apa? Dipisah dari harta kekayaannya badan hukum itu sendiri dan kekayaan dari para pengelolanya. Nah, itu harus dipisahkan. Kemudian selain hartanya dipisahkan, syarat kedua berdirinya badan hukum itu
adanya suatu tujuan tertentu. Ya, tentunya harus sebuah badan hukum itu harus punya tujuan. Kayak misalkan perusahaan ini, perusahaannya mau diarahkan kemana? Apakah dia mau jual beli atau misalkan outsourcing? Kan macam-macam tuh bentuk-bentuk usaha yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya para pengelola, para pengelolanya itu tadi pasti kan memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. Nah, makanya kepentingannya itu harus disamakan, harus satu frame. Jadi kepentingan apa orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak boleh saling bertentangan atau mungkin bertabrakan satu sama lain. Nah, kalau misalkan ini kepentingannya untuk badan hukum, ya fokusnya kepada badan hukum saja. Kemudian yang keempat, adanya suatu organisasi yang teratur. Nah, tentu pasti kalau yang namanya badan hukum itu harus ada skema organisasi yang jelas, karena nanti kaitannya pasti dengan akuntansi keuangannya. Nah, karena yang apa bisa menjelaskan harta kekayaan pasti adalah akuntansi keuangan sebuah badan hukum itu sendiri. Selanjutnya, cara mendirikan badan hukum. Nah, mendirikan badan hukum itu berbeda halnya dengan mendirikan CV, kemudian firma, UD, bahkan unit dagang itu. Ya, tentu sangat berbeda jauh, karena kalau mendirikan badan hukum itu memerlukan yang namanya akta notaris. Jadi, didirikan dengan akta notaris. Kemudian didaftarkan pada kantor panitera pengadilan negeri setempat. Nah, karena apa? Didaftarkannya ini karena dia kan seolah-olah berwujud sebagai orang atau subjek hukum di sini. Nah, makanya harus didaftarkan. Nanti ketika ada gugatan, maka pengadilan sudah paham, oh, ini badan hukum yang dimaksud. Nah, seperti itu. Kemudian dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman. Sebelum badan hukum itu resmi berdiri, maka harus diumumkan dulu dalam berita negara. Beberapa teori terkait dengan badan hukum. Jadi kalau di bukunya PNH Simanjuntak Sarjana Hukum dengan judul Hukum Perdata Indonesia, beliau menjelaskan di situ ada 6 teori. Yang pertama itu adalah teori fiksi, yang kedua itu adalah teori organ, yang ketiga itu adalah teori harta kekayaan bertujuan, yang keempat itu adalah teori harta karena jabatan, yang kelima teori kekayaan bersama, dan yang keenam adalah teori kenyataan yuridis. Nah, kita bahas satu persatu dari atas. Teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh Frederick Carl von Savigny. Menurut teori ini, hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni suatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Jadi, ada subjek lain yang wujudnya tidak nyata atau tidak real atau semu, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Nah, tentunya adalah melalui wakil, ya. Wakilnya itu ya pengurus-pengurus yang ada di dalamnya itu tadi. Maka, syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia terang benderang tidak ada pada badan-badan hukum. Akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia. Jadi memang kalau badan hukum itu kan ya tidak punya badan secara fisik, tidak punya tangan secara fisik. Nah, namun kalau menurut teori fiksi ini harus dianggap seolah-olah itu ada. Nah, ya teori fiksi ya teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua adalah teori organ. Teori ini dikenalkan oleh Otto von Guericke. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum.
yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya, seperti pengurus dan anggota-anggotanya. Seperti halnya manusia biasa yang berpanca indera. Oleh karena alat-alat itu berupa orang-orang manusia, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Ya, jadi diibaratkan selayaknya seorang manusia, hampir sama dan mirip dengan teori fiksi yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah teori harta kekayaan bertujuan. Nah, teori ini muncul dari Collectivitäts Theory yang dikemukakan oleh sarjana Jerman namanya Abrins yang mendapat dukungan dari van der Heijden. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa hanya manusia saja yang bisa menjadi subjek hukum, sementara badan hukum itu merupakan bukan subjek hukum. Ya, jadi menurut teori ini, badan hukum itu bukan merupakan subjek hukum. Teori ini juga menyebut bahwa badan hukum adalah perwujudan harta kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu. Harta kekayaan yang dimaksud bukan milik perorangan. Oke, jadi harta kekayaannya di sini bukan milik orang pribadi, tetapi ya, perwujudan harta itu diwujudkan dengan adanya tujuan. Jadi tujuan untuk apa harta kekayaan itu? Misalkan untuk usaha, misalkan tujuannya adalah untuk menyediakan barang atau menyediakan jasa. Hanya kalau teori harta kekayaan bertujuan itu ya kekayaan yang terikat oleh tujuan itu sendiri. Lanjut, ada teori yang selanjutnya yaitu teori harta karena jabatan. Nah, teori ini dikenalkan oleh Holder dan Binden. Adalah teori tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena jabatannya. Sehingga antara harta badan hukum dan harta pribadi itu dibedakan. Nah, jadi kalau misalkan seseorang masuk ke dalam kantor atau masuk ke dalam perusahaannya, yaitu dia yang memegang harta itu tadi. Alasannya adalah, dasarnya adalah ya karena jabatan itu tadi. Misalkan dia bosnya, katakanlah seperti itu. Sehingga harta pribadinya pun dibedakan. Sehingga kalau misalkan terjadi pailit atau bangkrut, nah maka harta yang karena jabatannya inilah nanti yang akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban. Saya tegaskan lagi bahwasannya harta ya, harta badan hukum itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, harta badan hukum dengan harta pribadi itu dibedakan. Teori yang selanjutnya adalah teori kekayaan bersama. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Gering, dibela atau didukung oleh Marcel Planiol dan Molgraf. Teori ini adalah tentang harta kekayaan. Ya, yang namanya harta kekayaan berarti kan masih terikat dengan harta. Teori ini adalah tentang harta kekayaan yang dimiliki bersama oleh para anggotanya. Setiap hak dan kewajiban melekat pada seluruh anggotanya. Jadi semua kekayaan itu dimiliki bersama-sama oleh anggotanya. Kemudian teori yang terakhir adalah teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Majors. Teori ini menyebutkan bahwa badan hukum merupakan sebuah kenyataan yuridis. Badan hukum dibentuk dan diakui sama seperti manusia, namun hanya sebatas pada bidang hukum saja. Nah, itu tadi terkait dengan teori-teori terkait badan hukum. Nah, sekarang di bagian akhir, pembagian badan hukum. Nah, secara umum ya, pembagian badan hukum itu terbagi menjadi dua. Ada yang plat merah dan ada yang plat hitam. Ya, kalau plat merah itu berarti
badan hukum tersebut milik publik atau milik negara. Atau istilahnya public rechtsperson. Kemudian seperti yang kita kenal itu ada yang namanya badan hukum privat. Nah, bentuknya pun juga macam-macam. Kalau badan hukum publik ya itu bisa jadi negara itu sendiri, kemudian pemerintahan daerah, kemudian bank-bank yang berasal dari BUMN jadi bank milik negara, kemudian perusahaan-perusahaan milik negara yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing. Nah, itu misalnya badan hukum plat merahnya lah. Kemudian badan hukum privat, nah itu terdiri dari kan PT, kemudian yayasan, koperasi dan perkumpulan-perkumpulan. Nah, seperti itu kawan-kawan terkait dengan konsep dasar mengenai badan hukum. Nah, untuk sementara ini cukup sampai di sini dulu kawan-kawan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.